Welcome back to my channel. Dalam jejak festival kuliner Tempo Doele di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ini adalah syair-syair ujian untuk para gadis yang akan menari, dan ini adalah tari batanda. Ini adalah tari batanda. Tari batanda adalah salah satu perayaan pesta adat yang sangat besar di Kebumen. Perayaan ini memiliki banyak arti atau makna luas, tapi di antara yang paling menonjol adalah perayaan ini dirayakan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Nikmat kesehatan, nikmat hasil perkebunan, hasil laut, dan berbagai macam lainnya. Batanda dirayakan sekali setahun di setiap desa atau kelurahan. Tarian khas kerajaan Buton dengan ciri khas selendangnya. Kemudian tarian ini biasa dirangkaikan dengan acara pesta kampung atau pesta panen. Ini adalah tari linda. Tari linda adalah tarian tradisional masyarakat Muna. Tari ini telah ditampilkan sejak masa Waode Kamumu Kamba. Ia adalah putri dari Laode Hussein yang menjadi raja kerajaan Muna pada abad ke-16 Masehi. Tari ini dilakukan oleh para gadis remaja dalam rangkaian acara kedewasaan masyarakat Muna yang disebut Karyaa.